Terminal Bayangan, Tol Jati Bening. Luar biasa. Hanya di sini yang bisa dilewati bus. Nah, dari samping tol. Aduh, saya mau cari yang Bekasi Tamrin atau Bekasi Tanah Abang. Kok ramai sekali ya di sekitar Tamrin? HI Tamrin. HI. Ada demo apa mereka ya? Apa tadi mereka, Mas? Saya sudah di depan Jakarta Theater. Berarti Agus Salim sudah di belakangnya ya. Oke, saya mau nyebrang. Nyebrang di dekat situ yang ada lalu lintas. Dan woi, mana Sarina ya? Aduh, sudah lama nggak pernah datang ke sini. Sarina udah berubah wujud nih. Oh, tapi masih ada di Kentucky kali di situ ya. Wah, ada demo di depan HI. Terjadi kemacetan di dekat Sarina. Ya, begitulah hari-hari tiada demo menjelang mau pemilih sang presiden. Yes, kita sudah menyeberang nih. Menyeberang ke arah Jakarta Theater. Ke sana Jakarta Theater di depan saya ya. Yes, kita nyebrang nih. Banyak yang nyebrang. Aman. Kita diberi waktu 2 menit nyebrang. Nah, di samping kanan saya ada Sarina. Aduh, kangen mau mampir Sarina. Kangen mampir Sarina. Mau makan di situ ah. Kemudian nanti saya mau nyebrang ke samping kiri. Karena sudah di belakang situ Agus Salimnya. Saya nyebrang dari sini atau dari sono ya. Tuh, ini Sarinanya. Ini ada Gojek banyak di situ, jadi tinggal cari sama Gojek aja alamatnya. Ya, dari depan Jakarta Theater. Ini gedung-gedung daerah Tamrin. Depan saya ada Sarina. Woi, pada penuh tuh di Sarina. Ini kelihatan ada demo apa kali ya. Tadi lewat di HI kok penuh sekali umat. Ya, saya sudah di Agus Salim nih. Nomor 56, berarti saya sudah deket. Ini katanya di samping BCA. Ah, di sini dia. Ini ada Circle K. Saya sudah ketemu alamatnya. Oke. Okay. Saya masuk di mini supermarket nih. Selamat siang. Di mana? Di sini ya, Mas? Iya. Sini. Oh, di sini. Siang. Ya, siang. Ini kantornya Pak Robert. Pak Robert. Oh.
Iya, katanya nomor 50. Ini nomor 50 ya? 50A kali, Pak Robert. Oh, di sebelah? Sebelah. Oh iya, makasih ya. Iya, sama-sama, ya, Ibu. Ya. Nggak bilang ahnya, aduh. Bazar foto, Ibu. Hah? Bazar foto. Foto bazar, foto bazar. Oh iya, iya, makasih. Iya, iya. Oh iya, foto bazar. Sebelah, Mas. Sebelah. Aduh, semengganggu nih, Mas. 50A kelihatan ya. Di foto basar gitu. Di foto basar. Robot lagi keluar. Nah. Oke. Okay. Aduh, foto-foto cantik ini ya. Baru keluar atau sudah dari tadi? Oh. Oke, okay, saya telepon aja deh. Diambil. Oh. Gak ada, saya nggak mau simpen simpen kayak gini. Ya mau dibantu si Robert. Ini saya baru lihat tuh. Saya bantuin nggak usah. Begitu saya lihat saya yang stres. Iya. Dia yang layanin. Kalau tamu-tamu yang saya layanin saya bikin kebutuhan sendiri ada. Jadi misalnya dia udah interview kayak bapak itu telepon. Saya bikin di buku. Iya. Udah interview. Karena kan banyak yang saya harus ambil nanti pasportnya. Iya. Baru saya di sini nggak bakal ingat. Betul. Jadi saya udah interview nih hari ini berapa orang. Saya tulis tuh. Nanti waktu saya ambil pasport, saya tulis ini yang udah selesai. Waktu ambil pasport orang-orang ini gitu. Jadi saya udah biasa langkah orang rapi. Kantoran uang scheduling. Rapi. Rapi ya. Istilahnya bukan orang kantoran berantakan. Tapi diingetin aja diam-diam. Jadi udah ini saya kaget juga Bu. Ada nikmatnya juga ya. Iya. Contoh. Aduh gila. Ada yang 18 Maret. Gimana ini? Tuh. Kita ngeri lagi dong. Nih, yang saya ngeri-ngeri 18 Maret nih 2 hari lagi. Tuh. Banyak ya? 18 Maret. Ini hari kan udah 16 ya? 16. 2 hari lagi. Mungkin itu yang di-cancel kali. Enggak, mau interview tuh jam 10.15. Saya punya tamu aja nih Bu, kemarin kan 17 Maret besok interview. Iya. Emaknya tuh ada di Amerika. Emaknya suruh anaknya, suruh saya bikin anaknya. Anaknya gua student udah berangkat, saya urusin tinggal dua kan, dua saya bikin visa turis. Anaknya yang satu di Bali, satu di sini. Saya tanyain terus, yang di Amerika nggak jawab-jawab. Saya bilang, saya teleponin itunya, saudaranya di sini. Dia bilang, iya ntar tanggal 11 saya balik dari Amerika, emaknya udah pergi 3 bulan. Nggak balik-balik, saya bilang kalau pergi jalan lama Bu, ntar di reject loh. Iya. Namanya di... Ada. Ya ampun, sudah dibikinin tadi. Halo? Iya? Iya, iya udah tahu dari Amok. Iya betul. Lagi ya, macet betul. Di sekitar. Di akhirnya benar Bu, hah? Dia di karantina pulang 3 hari kan dari Amerika. Iya. Terus kemarin nih, ini kan besok dia terbit ber. Kemarin dia datang sebenarnya dari Amerika, anaknya dua. Aduh, udah lega. Kalau ada yang orang-orang kayak kantoran apa sih mereka lebih ini ya. Iya. Mereka ambil. Iya. Masih 5 hari mereka udah bergerak. Kalau yang ini enggak, makanya karena di Amerika, anaknya ambil di Bali. Kalau yang bapak yang tadi interview aja nih, sebulan yang lalu udah ambil, padahal interviewnya hari ini. Ya. Saya bilang ambil-ambilnya semuanya. Benar. Tanggung jawab ada di mereka. Tetap kan? Saya ada buku tuh Bu. Iya. Saya 16 Maret, jadi takut mereka lupa kelamaan. Saya ingetin, betul. Pak, bapak ini nih, Pak, besok interview ya, oh iya Bu. Saya salut jam ini. Karena gini Bu, kalau misalnya mereka lupa, itu bikin reschedule-nya setengah mati lagi. Betul. Ada seorang anak muda, 3 orang suruh saya urusin untuk ini perjalanan bisnis. Ucuk-ucuk 3 orang, yang 2 nggak datang, nggak udah nggak niat.
dia dibayarin sama kantor. Iya. Yang satu datang, pas satu datang ditolak. Ah. Nah, udah ditolak, dia nggak cerita sama saya, dia nyelonong-nyelonong. Dia datang itu berdasarkan katanya pemimpinnya bilang request dari Amerika. Jadi belum waktunya schedule saya, dia nyelonong, dia nggak bawa berkas. Iya, ampun. Tiba-tiba ditolak, dia nggak komunikasi. Iya. Akhirnya dia nggak ngomong sama saya. Terus dia bawa yang berkas saya yang aslinya yang hari itu interview. Dia bilang, Bapak udah pernah di interview Amerika kan ada recordnya, lu udah pernah datang atau enggak? Iya. Belum pernah. Gimana belum pernah? Dia pulang, dia telepon saya. Bu, kok dibilang saya katanya pernah interview. Sekarang saya tanya kamu, saya telepon kedutaan. Kedutaan bilang tanggal segini dia pernah datang. Langsung dengan kedutaan. Itu kalau emergency bisa komunikasi. Iya begitu. Nah, dia saya ngomong, kamu pernah datang ya? Iya. Kenapa kamu nggak ngomong? Kenapa nggak komunikasi sama saya? Iya. Bikin saya kepala pusing aja. Soalnya nggak mungkin mama kamu nggak masuk, kayak udah online. Akhirnya saya yang salah nggak masuk namanya. Jangan gitu dong, saya bilang. Ya, kali ngomong dong. Jangan nyalah-nyalah. Itu bos saya gara-garanya dia bilang udah request di Amerika, jadi saya tinggal datang. Mana ada request Amerika? Emang Amerika kamu yang punya? Udah. Datang ditolak. Indonesia siapa katanya? Halo, merobat ya? Masih ada dua hari. Ya, tapi kan deketan juga, Bu. Iya, betul. Baguslah ciri Serlina udah ingatin. Saya fotonya merah pasti deh. Jadi nyanyi-nyanyi gak ketemu. Ini dia, merah. Itu tanggal berapa tuh? 21. Berapa hari lagi toh, Bu? Iya, 5 hari lagi. Katanya kalau saya suka ingatin ke robot, saya udah mau interview 21 loh. Gitu. Iya. Masker karena masker baru jangan lupa bawa, Bu. Iya ya. Kartu keluarga asli. Iya. Saya ke Nikola 3 bulan terakhir kalau ditanya. Sudah siap. Jadi ditanya paling dari sini. Oh, dari sini. Berangkat tanggal 5 Mei. Berangkat 5 Mei ya? Iya. Oh, gitu. Udah di schedule gitu. Iya, udah schedule 5 Mei. Ke New York ya. Oh, gitu. LA ya. LA. LA. Iya. Itu ya sama ngomong, Bu. Bayar sendiri. Iya. Iya, betul. Nama-namanya sama. ATS itu ya. Apa itu? Transfer. Apa? Los Angeles. Apa ini? Ini travel. Oh, travel, ATS. ATS tuh. Atur, iya. Saya bilang ibu nanti mau ikut di Amerika, diaturin ke ATS tuh. Oh, gitu, ya. Iya, di teman-teman. Iya, apa lagi korona? Karena kerjanya di rumah kan? Kesian, iya. Udah. Pensiun dikasih ya? Pensiun? Kalau pensiun, kerjanya mesti tulis. Oh, gitu. Oh, kerjaannya mesti ditulis? Iya, di rumah tangga aja. Oh, iyalah, aja. Iya kan? Iya, kalau ibu rumah tangga pasti dia tanya ya, you have a husband katanya, gitu. Oh, maksudnya dia waktu interview. Dia tanya begini sama suami. Relevan gitu. Kan dengan ibu rumah tangga ya? Iya. Rumah cari orang, dua aja. Aduh. Bukan, maaf, waktu interview. Oh gitu. Kan nanti dia tanya mau yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oh gitu. Bahasa Inggris aja. Oh iya, boleh. Orang bule lebih baik, Bu. Oh gitu ya? Tadi itu tamu saya orang bule. Oh gitu. Jangan tak ditanya apa-apa, cuma mana sama siapa istri saya. Ya, ibu bilang aja ikut. Ya, mungkin mau kita ikut sendiri, ikut local traveling. Iya. Saya biasa traveling sendiri. Begitu ya? Iya, saya biasa traveling sendiri. Iya. Gitu aja. Dari situ kan banyak ATS, salah satu ATS tour atau apa tour. Gitu ya. Ini yang ATS tour, ini dia ada di mana dia? Di Amerika ya. Amerika, oh iya. Di banyak cabang ada. Iya. Di Indonesia juga ada, ya kan? Bu, jangan terlambat ya, Bu. Jangan
jam 8 sudah di sana ya? Ini jam berapa? Ini interviewnya setengah 10. Sembilan boleh, Bu. Oh gitu ya. 9.30 boleh. Oh gitu. Jadi Ibu berdirinya lama. Oh, gitu. Tapi Ibu harus bilang ya waktu itu masuk saya dapat jadwal jam 9.30. Ada tanyain. Oh gitu. Yang ini yang harus dibawa. Iya. Sama perlengkapan yang lain di sini. Iya. Paspor lama, paspor baru, KTP, iya. KK asli. Iya. Rekening orang kalau ditanya. Iya. Iya udah disiapin kan. Dan ingatkan kalau berangkat tanggal kan jadi rapi. Ya, ingatkan berangkat tanggal 5 Mei kan berangkat ya kan. Pelanggan yang terhormat, selama menggunakan layanan Transjakarta, pastikan Anda selalu memakai masker dan tidak berbicara baik secara langsung maupun melalui telepon. Selalu terapkan protokol kesehatan. Bayangkan kemacetan ini jika kita naik angkutan gokar, waduh, atau angkutan private. Bagaimana melewati kemacetan di siang bolong area Tamrin Sudirman? Jadi manfaatkanlah sarana transportasi bus umum yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan sangat murah dan praktis ekonomis. Dengan 3.500 dengan menggunakan kartu ini sudah sampai ke tempat tujuan. 3.500. Oke, manfaatkan apa yang ada yang sudah dimudahkan oleh pemerintah. Mengambil referensi letternya untuk visa interview. Yes, saya sudah di BRI ini.